Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada berada di kota Ternate, supaya nguni tahu, ketika nguni berkendaraan di malam hari, hati-hati di sekitar Masjid Sikos ini juga angker. Jadi untuk berkendaraan roda 2, roda 4 agar berhati-hati. Di sini ada apa? Kalau orang Jawa bilang ada penunggu. Penunggu itu bukan seperti kuntilanak atau hal-hal lain. Seperti kalau di sini orang tua, tuan tanah di sini. Ini di Masjid Sikos. Di sini banyak kecelakaan di lampu merah Sikos. Nah, kita lanjut ke makam pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lanjut ke makam pahlawan yang berada di PAM. Nah, guys, di sini saya coba untuk masuk sampai ke dalam. Masuk sampai ke dalam. Di sini juga ada para pahlawan punya kubur. Di sini, guys. Di sini, guys, makam pahlawan. Di sini sangat sakral. Barang saya rasa merinding. Nah, tempat ini bagi teman-teman yang ada berada di kota Ternate, apabila berkendaraan di malam hari hati-hati, karena di sini rawan kecelakaan, karena di sini ada penunggu. Jadi untuk berkendaraan di dekat PAM sini berhati-hati, bawa pelan-pelan saja. Di sini ini makam pahlawan. Nah, di sini sering saya ketemu di atas gapuranya itu ada orang tua-tua yang berkostum. Dia terpakai kostum tapi dia pakai kamera. Di tangan kiri juga kamera, di tangan kanan juga kamera, baru gondrong pakai rantai. Itu teman-teman. Di sini ke bawah. Jadi kalau untuk daerah Ternate ada tempat yang tadi saya tunjukkan. Ini dia jalan yang rawan. Di sini juga ada satu penempat. Ada sesuatu. Mungkin saja kamera tidak bisa tangkap. Di sini juga ada penunggu nih atas gapura kora-kora. Ada penunggunya. Jadi sampai sini saya kasih arahan. Teman-teman yang ada kota Ternate, hati-hati bawa motor, jangan sampai malam-malam hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.